kalau bulan puasa kayak gini, kita sedih, kangen sama rumah, kangen sama kebersamaan di rumah, pengen sahur bersama, buka puasa bersama kayak gitu. Di sini di perantauan itu sahur sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah ya guys, kita masih diberikan umur panjang, masih bisa dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan. Nah, dan hari ini adalah hari pertama kita puasa. Dan ini aku mau siap-siap mau buat sahur. Dan ini masih jam 3 ya guys, karena kemarin gak masak, jadi hari ini cuma mau sahur pakai ini dari Bon Sande. Sekarang aku mau bikin ini dulu, pokoknya stay tune terus. Dan sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan kalau kalian suka videonya, jangan lupa like, komen, dan share supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Dan sekarang kita langsung makan aja karena waktunya keburu imsak. Dan ini tadi aku udah bikin kopi juga, karena di sini tuh kalau nggak minum kopi paginya itu nggak bisa itu, nggak bisa kerja, ngantuk banget. Jadi karena puasa, jadi sahur harus minum kopi, karena kebiasaan kalau pagi itu minum kopi ya guys. Dan ini aku nggak pakai nasi karena kemarin nasinya udah habis dan aku lupa nggak masak, jadi nggak apa-apa hari ini cuma mie aja. Ya udah, sebelum makan jangan lupa berdoa. Amin. Oke guys, langsung aja kita mulai makan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, mau tambahin dulu. Oh ya guys, dan ini tuh udah tahun kelima aku lebaran di perantauan. Tapi biarpun ini udah masuk tahun kelima, tapi rasanya itu masih tetap sama ya guys. Kalau bulan puasa kayak gini, itu suka sedih, kangen sama rumah, kangen sama kebersamaan di rumah, pengen sahur bersama, buka puasa bersama kayak gitu. Di sini di perantauan itu sahur sendiri, apa sendiri, dan sahur pun juga seadanya kayak gini. Tapi biarpun begini tetap bersyukur ya guys, alhamdulillah masih bisa makan ya kan.
ini itu baru tahun kedua aku puasa di rumah majikan yang ini, karena bisa dibilang ini itu majikan aku masih baru ya guys, karena yang dulu pindah majikan kan, karena dulu aku setelah habis kontrak itu nerusin, karena yang dulu kerjaan aku terlalu berat, jadi aku pindah majikan gitu. Dan alhamdulillahnya sekarang dapat majikan itu kerjanya lumayan ringan dibanding kerja yang dulu, walaupun majikan ini ya agak sedikit pelit, tapi nggak apa-apa, yang penting majikannya baik, bisa menghargai kita, itu aja udah bersyukur banget. Terlebih-lebih di sini kita boleh dibolehin buat menjalankan kewajiban kita kayak sholat, kayak puasa kayak gini dibolehin, itu sudah bersyukur banget guys. Maaf ya guys kalau suaranya pelan, soalnya dapur ini sebelahan sama kamarnya nenek, jadi takutnya dia kalau keganggu tidurnya. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video aku hari ini, dan ini udah mau habis, tinggal dikit nanti aku habisin.
Dan terima kasih banyak yang sudah ngikutin aku. Dan semoga puasa hari ini kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa. Tapi sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini di sosial media kamu supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.